Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedur Allun, Polres Aceh Barat menangkap 5 warga terkait kasus judi pada sebuah rumah di kompleks perumahan BB2, Desa Padang Serahit, Kecamatan Johan Pahlawan. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby AP dalam konferensi pers di Mapolres Jumat tadi. Menurut polisi, dari 5 tersangka, 4 diantaranya adalah pemain, sementara satu lainnya sebagai penyedia lapak. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 2 set kartu remi, uang 3 juta rupiah lebih, kemudian uang fee kepada pemilik rumah sebesar 25.000. Mari kita sama-sama menghargai bulan suci Ramadan ini, menjauhi hal-hal yang memang dilarang ataupun yang tidak diperbolehkan, baik dari segi agama maupun aturan perundang-undangan. Mari kita sama-sama menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan damai, tanpa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Terima kasih. Tersangka dijerat dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan hukuman cambuk atau denda emas murni atau penjara. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV. Oke, clear.